suasana ketika gempa terjadi di Jalan Veteran Padang. Gedung yang diketahui sebagai pusat perbelanjaan roboh. Kemudian ada juga bengkel motor yang juga ikut roboh ketika gempa terjadi. Dan langsung warga di sekitar bengkel dan juga pusat perbelanjaan itu keluar dari gedung. Kemudian mereka berkumpul di jalan. Dapat Anda lihat di gambar ini, mereka sangat histeris. Bahkan ada juga yang saling berpelukan dan menangis. Namun rata-rata mereka adalah pekerja di kedua gedung ini. Dan memang gedung ini saat ini kondisinya roboh total. Karena pada saat gempa terjadi memang gedung ini langsung sedikit amblas ke dalam perut bumi. Baterai habis dulu.